Hai, Assalamualaikum. Saya Nisa Azhar daripada IFK English. Jadi kita berjumpa lagi dalam slot Abang. Okay, slot Abang iaitu Alignment and Balancing Mindset. Jadi kita akan bincangkan tentang topik apa? Topik orang gunakan alasan masing untuk menolak belajar bahasa Inggeris ataupun untuk jadi alasan dah nak belajar bahasa Inggeris. Belum masa yang sesuai, belum masanya, sekarang tak sesuai lagi. Itu semua adalah masalah masa. Okay. Jadi apa yang kita nak buat dalam slot Abang pada hari ini adalah kita nak jelaskan balik, kita nak perbetul balik mindset kita agar masalah masa ni bukan jadi isu untuk kita belajar bahasa Inggeris. Okay. Jadi apa antara alasan mereka bila mereka nak belajar bahasa Inggeris, mereka gunakan alasan masa? Apa antara alasan mereka berkaitan dengan masa ni? Nombor satu, mereka cakap mereka takut tak boleh komit. Sebab apa? Sebab busy dengan tugasan. Okay. Banyak sangat tugasan harian, tugasan tempat kerja, tugasan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang mereka jadikan sebagai alasan masa. Takut tak boleh nak commit sebab terlalu sibuk. Okay, jadi apa yang nak kena buat sekarang ni? Apa tips dia? Okay, tips yang saya nak kongsi kepada anda macam mana kita nak atasi masalah pertama ni adalah kita kena jelas dengan matlamat kita. Kita kena jelas dengan matlamat. Matlamat kita apa? Kita nak kerja suatu apa? Suatu yang lebih besar. Apa dia yang kita kena buat? Kita nak kena kuasai bahasa Inggeris. Jadi matlamat kita kena letak matlamat, letakkan sasaran. Okay, dalam tempoh berapa lama? Dalam tempoh setahun sebagai contoh, kita nak kuasai bahasa Inggeris. Jelas dengan matlamat tu. Okay, anda kena jelas dengan matlamat tu apa yang patut anda buat. Dan teruslah orang cakap beriman dengan matlamat apa yang anda buat tu. Sebagai contoh, anda kata okay, anda dah tahu dah. Sekarang ni kenapa anda stuck? Kenapa career anda tak berkembang? Kenapa kita masih lagi di sini? Sebab kita tak ada penguasaan bahasa Inggeris. Jadi penting, perlu untuk kita ada penguasaan bahasa Inggeris ni. Bila kita ada penguasaan bahasa Inggeris, insyaAllah career kita lebih boleh berkembang. Jadi bila kita dah ada matlamat untuk kembangkan career dalam tempoh 12 bulan ataupun dalam tempoh setahun, kita nak kuasai bahasa Inggeris dan jadi orang yang mahir Inggeris, seterusnya dapat benda-benda yang manfaat, dapat banyak manfaat dalam kehidupan, dalam kerjaya dan sebagainya. Bila ada matlamat yang jelas, anda kena fokus pada matlamat tu. Barulah anda tahu anda boleh komit ke tak boleh komit. Biasanya kita ni akan sentiasa komit dengan perkara yang kita rasa penting. Jadi letakkan benda itu sebagai benda yang penting. Belajar bahasa Inggeris benda yang penting. Sebab dengan belajar bahasa Inggeris, anda akan ada career enhancement, akan ada career development. Bila ada career development, dapatlah better life, dapat better gaji, better position dan sebagainya. Jadi letakkan itu sebagai matlamat anda dan anda kena benar-benar jelas dengan matlamat tu. Okay, dapat nombor satu . Nombor dua, alasan orang yang berkaitan dengan masa sampai orang tak nak belajar ataupun tak boleh belajar bahasa Inggeris. Nombor dua adalah takut terlepas pandang perkara-perkara penting. Jadi apa sahaja jadi macam ni? Sebab mereka tak tahu kan, okay, saya buat decision nak belajar bahasa Inggeris sekarang. Tapi takut terlepas pandang perkara-perkara yang penting. Sebab apa jadi macam ni? Sebab mereka tak organize. Jadi apa macam mana? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat untuk jadi lebih organize? Be organized lah. Okay, cara nak jadi organized adalah be organized. Jadilah orang yang terurus. Sebagai contoh macam mana? Adakan diary, adakan sistem reminder, catat, adakan buku macam organizer tu. Tulis setiap appointment anda, tulis setiap planning anda, tulis siapa yang anda nak buat, siapa yang anda nak kena jumpa besok, minggu depan, apa yang anda kena buat, proposal yang anda kena siapkan dan macam-macam lagi. Be organized. Susun masa anda tu, adakan jadual waktu supaya anda lebih terurus, supaya anda dapat tahu daripada situ je. Buka organize je, anda tahu bila anda free, bila anda boleh buat, bila anda tak boleh buat, bila masa anda betul-betul pack dan sebagainya. Okay? Be organized. Okay, untuk nombor tiga, alasan orang yang selalu berkaitan dengan masa ni kan. Dia kata, Encik Azhar, saya tak ada masa, saya tak boleh nak belajar bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab nombor tiga. Okay, nombor tiga dia apa? Keliru. Yang mana satu yang patut diberi keutamaan? Keliru. Patut buat dulu ke, patut buat dulu ke, patut baca bahasa Inggeris ke, patut siapkan business plan dulu ke, patut siap proposal dulu ke, macam-macam. Okay, patut fokus keluarga dulu ke, macam-macam. Okay, jadi kita keliru mana satu yang patut kita beri keutamaan. Jadi macam mana kita nak atasi perkara ni? Okay, mana yang patut kita beri keutamaan? Ialah anda perlu kenal pasti mana yang penting, mana yang kurang penting. Mana yang penting tapi urgent, mana yang penting tapi kurang urgent. Kita sentuh dua perkara ni dulu. Kita anggaplah setiap benda dalam hidup kita ni penting. Mana ada orang nak mengaku benda yang dia buat tak penting, betul? Banyak je benda yang tak penting, okay? Benda yang tak penting. Contoh macam main game semua tu kurang penting, okay? Tapi ada orang dia kata penting. Itu adalah masa untuk dia libur, masa untuk dia nak overcome stress dia, masa untuk dia release stress dia. Okey, takpelah. Okey, jadi kita anggap semua orang ada perkara dan perkara itu semua penting.
Kita anggap semua perkara itu penting. Tapi kita pecah kepada dua lah. Kita pecah kepada dua, iaitu mana yang penting dan urgent, mustahak. Mana yang penting juga tapi kurang urgent. Ha, jadi kat situ kita kena analyse betul-betul. Kena pasti betul-betul mana yang penting tapi urgent, perlu siapkan sekarang. Kalau tak buat sekarang akan bagi masalah. Dan mana yang penting, ha, tapi boleh sekiranya macam benda itu kita buat kemudian. Dia penting juga, perlu bagi perhatian juga, perlu commit juga, tapi dia kurang urgent. Ha, sebagai contoh macam daily routine kita lah. Daily routine kita tu, ha, dia penting tapi dia dah jadi macam kita biasa buat. Jadi dia adalah benda yang penting tapi dia adalah urgent, tapi adanya kurang urgent. Kita yang tahu tu tugas kita. Kita tak boleh suruh orang buat untuk kita. Sebab orang tak tahu benda tu penting pada kita, urgent ke kurang urgent. Kita yang tahu apa yang kita buat. Jadi kena pasti betul-betul mana yang penting dan urgent, mana yang penting tapi kurang urgent. Dan kita kena pasti dua ni, yang mana yang kurang urgent tu kita selesaikan kemudian. Letakkan portion dia dalam kehidupan kita. Berapa jam kita bekerja sebagai contoh? 8 jam, 9 jam, 10 jam. Ha, letakkan benda yang penting dan urgent tu ambil portion terbesar dalam masa anda setiap hari, masa bekerja anda tu. Dan benda yang penting tapi kurang urgent tu, letak juga portion masa dia. Sebagai contoh, okay, katakanlah 10. Letaklah 6, 4 ke. Okay, sebagai contoh, 6 untuk benda yang penting dan urgent. 6 ni perkara kena buat dulu. Ha, 4 yang penting tapi kurang urgent ni, ha, buat kemudian. Dalam 10 masa anda dalam satu hari. Dapat tak dapat? Okay? Jadi kita buat macam tu lah. Contoh macam 8 jam kerja. 8 jam kerja, letaklah mungkin 5 jam. 5 jam buat perkara yang urgent dan sangat penting, sangat mustahak. Ha, lagi 3 jam tu buat perkara yang penting tapi kurang urgent. Ha, di sini lah bendanya. Okay? Dapat eh? Dapat. Jadi contoh macam bahasa Inggeris tu. Bahasa Inggeris tu anda tahu lah. Anda dah nak belajar bahasa Inggeris daripada dulu lagi. Tahun lepas, mungkin 2 tahun lepas, mungkin 5 tahun lepas, mungkin 10 tahun lepas. Mungkin dulu benda itu penting tapi dia kurang urgent. Tapi sekarang benda itu menekan anda. Ada antara kita ataupun yang tengah tonton video ni, kekuasaan bahasa Inggeris, kelemahan bahasa Inggeris itu menekan diri dia. Jadi benda itu dah termasuk dalam kategori apa? Penting dan urgent. Perlu untuk dia tingkatkan bahasa Inggeris dalam tempoh sekarang. Untuk tujuan apa? Career development. Tak nak hilang respect daripada kawan-kawan. Tak nak dihilang respect majikan pada dia. Ha, jadi dah jadi benda yang penting dan sangat urgent pada dia untuk dia improve bahasa Inggeris. Untuk dia buktikan diri dia masih boleh berfungsi, masih boleh menyumbang dalam syarikat. Jadi bila anda dah jadikan bahasa Inggeris sebagai benda yang penting dan urgent, penting untuk anda bagi masa mungkin 3 bulan, 4 bulan atau mungkin setengah tahun untuk anda kuasai bahasa Inggeris, then why not? Sebab anda dah bertangguh benda tu dah daripada dulu dah, dan sampai sekarang anda masih tiada penguasaan bahasa Inggeris. Jadi letakkan bahasa Inggeris sebagai benda yang penting dan urgent. Dan kita tengok macam mana hasil dia selepas ini. Okay? Jadi seterusnya adalah nombor 4. Alasan orang yang berkaitan dengan masa, dia takut membazir. Bazir apa tau? Oh, nak belajar bahasa Inggeris. Bolehlah, saya boleh buat keputusan tu. Tak ada masalah. Saya boleh buat 1, 2, 3 dan just do it. Okay? Tapi saya takut lah encik. Saya takut saya akan membazir masa, takut saya bazir duit. Sebab apa? Sebab saya dah daftar, dah bayar tapi saya tak boleh pergi. Dah bazir duit. Atau bila saya pergi, jasad aja ada dalam kelas. Haa, ni satu masalah. Dia takut dia pergi, tapi jasad dia ada dalam kelas. Diri dia ada dalam kelas. Tapi pemikiran dia menerawang, fikir benda bukan-bukan. Besok nak kena siapkan apa, besok nak kena hantar ni, nak kena hantar tu, besok nak kena meeting dan macam-macam. Jadi takut nanti kan rupa-rupanya yang ada dalam kelas tu adalah diri sahaja. Fikiran dia menerawang. At the end, duit terbazir, masa terbazir, tenaga badan terbazir. Yang ni dia takut, isu dia adalah bazir tadi tu. Ha, jadi yang kata tak ada masa apa benda semua, sebab apa? Sebab takut nanti kan bazir masa, bazir tenaga, bazir dan segala-galanya. Jadi macam mana kita nak buat ni? Okay, macam mana kita nak buat? Okay, perbetul balik mindset kita. Okay, perbetul balik mindset kita bererti bila kita dah buat benda tu, anda dah daftar masuk kelas, anda dah buat benda tu dah. Bila anda dah buat benda tu, anda kena commit dengan benda yang anda buat. Ha, di sini lah bendanya. Bila kita di pejabat, kita tengah buat kerja, kita fokus pada kerja kita. Bila kita bersama keluarga, kita fokus pada keluarga kita. Bila kita dah masuk kelas, kita kena jelaskan minda kita kenapa kita buat keputusan masuk kelas. Kita buat keputusan masuk kelas nak belajar bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab kita tahu bahasa Inggeris tu penting. Penting untuk kita dapatkan ilmu tu. Jadi kita dah adakan masa. Kita dah adakan masa, kita dah adakan portion duit untuk kita daftar masuk kelas bahasa Inggeris. Baguslah benda tu. Tapi anda bila anda dah buat benda tu, anda kena commit. Kalau tak, anda akan dapat perkara yang anda takut tadi tu.
iaitu bazir masa, bazir tenaga, bazir duit. Dapat benda tu eh. Okay, jadi bila anda dah berada dalam kelas, anda dah buat setapak gerakan untuk improve bahasa Inggeris anda. Lepas tu bagus sebab banyak orang dia tak ada buat gerakan tu. Bila anda dah buat gerakan tu, anda kena stay commit dengan benda yang anda dah buat. Anda dah buat, anda kena commit. Jangan macam buat separuh jalan, buat separuh jalan, masuk sebelah kaki, sini masuk sebelah kaki, sana masuk sebelah kaki. Itu yang buat setiap perkara yang anda buat tidak ada keberhasilan. Bila anda dah masuk kelas, anda kena commit. Betul mindset anda. Okey, sekarang ni masa adalah aku dalam kelas. Bukan lama pun, 2 jam, 3 jam, berapa lama masa dalam kelas, okey? Jadi bila ada dalam kelas, kena fokus. Sebab apa? Sebab anda tak nak banyak lagi. Contoh macam ada banyak lagi benda buruk berlaku pada anda. Dulu tak ada penguasaan bahasa Inggeris. Sekarang dah dalam kelas, dah belajar bahasa Inggeris dah. Kenalah pegang masa tu, hormati masa anda untuk belajar tu. Dapat eh? Okey, nombor 5. Nombor 5, ada je orang yang suka bagi alasan. Berarti dia kata tak ada masa semua tu cuma sekadar alasan saja. Sebab apa? Sebab sikap, attitude dia. Attitude dia memang suka bagi alasan. Jadi macam mana ni Encik Azhar? Maksudnya kita kena betul balik mindset kita. Betulkan mindset kita yang kita ni hidup janganlah sekadar bagi alasan saja. Sebab alasan tidak berlaku pun, kita kena belajar cari jalan penyelesaian. Pakai benda tu eh. Berhenti bagi alasan, mulakan tindakan. Berhenti bagi alasan, cari jalan penyelesaian. Betul balik mindset anda. Sebab banyak orang dia suka bagi alasan. Dia rasa selesa dengan bagi alasan. Dia rasa seronok, dia rasa puas. Tapi cuba kita fikir balik, apa yang puas sangat? Macam mana dengan bagi alasan boleh bagi kita puas? Sebenarnya kita rasa puas bercakap. Banyak sebab apa? Sebab kita seorang perengus, seorang yang suka merungut. Jangan jadi macam tu. Sebab merungut ni atau seorang yang perungut ni tak pergi ke mana-mana pun. Jika anda nak berubah, anda kena berhenti bagi alasan, berhenti merungut, bertindak dan sentiasa cari jalan penyelesaian. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dalam slot Abam yang akan datang, Alignment and Balancing Mindset. Jumpa lagi di slot Abam yang akan datang bersama dengan saya Mr. Azhar daripada IFK English. You ready? Let's go! Cepat follow IFK English di Facebook, Twitter dan Instagram serta jangan lupa subscribe kami di YouTube untuk jadi lebih mahir dan lebih berkeyakinan dalam menguasai bahasa Inggeris. Berjumpa saya lagi Mr. Azhar di IFK English. Assalamualaikum.